Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan terkini skuad B20 negara kendalian Brad Maloney. Laporan sepenuhnya. Seramai 10 tonggak daripada skuad Liga Perdana Selangor 2 telah dipanggil bagi menyertai latihan pusat fasa 1 sebagai persediaan skuad bawah 20 tahun negara menjelang kelayakan kejuaraan Konfederasi Bola Sepak Asia U23 di Mongolia pada Oktober ini. Menerusi senarai nama yang dikeluarkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM semalam, skuad kendalian Brad itu akan memulakan kem latihan terbabit secara kuarantin selama 9 hari di Petaling Jaya, Selangor dari 30 Ogos hingga 7 September ini. Bagi latihan pusat fasa 1, Maloney memanggil seramai 27 pemain dengan majoritinya dari pasukan-pasukan Liga Perdana, memandangkan saingan Liga Division 2 kebangsaan itu sedang berehat seketika sepanjang jendela perlawanan antarabangsa FIFA. Malah jurulatih berasal dari Australia itu turut menyenaraikan dua pemain dari luar negara, iaitu Adam Roshan Chris dari Brookhouse FC dan Muhammad Amir Farouk, masing-masing berpengkalan di England. Selain itu, seorang pemain dari skuad Liga Super Kedah Darul Aman FC, Muhammad Aiman Afif, menjadi wakil tunggal dari Division Pertama Liga Malaysia dipanggil dalam fasa 1 ini. Namun apa yang mencuri tumpuan sudah pastinya penyenaraian 10 pemain Selangor FC 2 yang bakal menjadi tulang belakang kepada kekuatan skuad muda negara di pusingan kelayakan itu nanti. Jelas kenyataan itu lagi beberapa bintang muda negara yang beraksi di luar negara seperti Lukman Hakim Samsudin, Wan Kuzri Wan Kamal serta yang beraksi di Liga Super hanya akan menyertai pasukan pada kem latihan fasa kedua. Seterusnya, beberapa lagi pemain lain yang beraksi dalam Liga Super 2021 akan dipanggil menyertai pasukan pada kem latihan pusat fasa 2 yang dijadualkan bermula pada 19 September 2021, iaitu sehari selepas berakhirnya saingan Liga Super 2021 bersama beberapa lagi pemain dari luar negara seperti Lukman Hakim Samsudin dan Wan Kuzri Wan Kamal, kata kenyataan itu. Untuk rekod, Malaysia diletakkan dalam kumpulan J bersama tuan rumah Mongolia, Laos dan Thailand, di mana juara setiap kumpulan akan layak secara automatik ke pusingan akhir di Uzbekistan tahun depan. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Salam hormat dan Assalamualaikum.